numbers as far as India is concerned before I start giving you an idea of how. At this hospital in Delhi, there's no physical distancing, no special barrier separating. Desperate cries can be heard inside hospitals and out on the streets. Karena kita tahu perkembangan COVID di India, yang ini perlu saya ingatkan karena kita juga menjelang masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brasil dan beberapa di Uni Eropa. Sekarang kita dapat arahan ya dari pusat ya, pusat koordinasi tentang mensikapi di dalam mudik ya selama ini di Indonesia ya. Garis besarnya bahwa larangan mudik itu adalah sesuatu yang sudah final ya. Dan tentunya kita selaku jajaran di lapangan punya kewajiban untuk mengamankan apa yang sudah menjadi garis kebijakan pemerintah pusat khususnya dari Pak Presiden. Ini semuanya harus sukses walaupun ini pilihan berat tetapi harus tetap kita laksanakan. Dan kita di lapangan tadi sudah lakukan rapat koordinasi maksimal kita dengan jajaran kepolisian, kita sudah bersepakat nanti mulai tanggal 5 kita bergerak dan efektif itu mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Di sana akan ada pola penyekatan yang sangat luar biasa, sangat ketat. Ada beberapa checkpoint yang sudah akan kita gelar. Mulai tanggal 5 kita sudah pasang di 5 gate ya, mulai dari Pasteur, Pasir Koja, Kopo, kemudian Buah Batu dan Muhammad Toha, termasuk juga non-gate. Terutama di Cibiru, di Cibereum, kemudian juga ada di Ledeng, dan juga ada posko utama nanti di Cikapayang. Termasuk juga kantor-kantor baik Koramil maupun Polsek juga otomatiknya mereka juga menjadi pospam ya untuk bisa menjaga seluruh keamanan yang ada di Kota Bandung.